Neymar Junior akan mendapatkan gaji yang nilainya fantastis di Al-Hilal. Gaji Neymar sebesar 300 juta euro atau lebih dari 5 triliun rupiah selama 2 musim di Al-Hilal. Jika dipecah lagi berapa gaji Neymar per tahun di Al-Hilal, Neymar akan mendapatkan 2,5 rupiah triliun tahun. Gaji Neymar per bulan di Al-Hilal akan mencapai 200 rupiah miliar bulan. Sedangkan untuk gaji per pekan, besarnya mencapai 48 rupiah miliar minggu. Lebih detail lagi, berapa gaji Neymar per hari, dia akan mendapatkan gaji sebesar 6,9 rupiah miliar hari. Selama 1 jam di Al-Hilal, Neymar akan digaji sebesar 288 rupiah juta jam. Sedangkan gaji per menit, Neymar di Arab Saudi mencapai 4,8 rupiah juta menit. Dan gaji per detik Neymar di Al-Hilal mencapai 75.222 rupiah detik. Neymar ke Al-Hilal, here we go! Setelah tawaran besar baru terungkap 2 hari lalu, dokumen kini disetujui oleh semua pihak yang terlibat. Ney akan melakukan perjalanan ke Saudi minggu ini. Kontrak 2 tahun. Nomor 10. PSG akan menerima bayaran kurang dari 100 juta euro, 1,67 triliun rupiah. Maybe selesai hari ini, tulis pakar transfer Fabrizio Romano dalam akun Twitternya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!